Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Reni Fitrisia. Video kali ini saya bikin puding ubi ungu. Untuk rasa dan penampilan gak usah diragukan lagi, apalagi buat mereka yang suka dengan ubi. Ayo kesini merapat, ini sudah terlihat penampilannya. Apalagi kalau ditambah dengan vla, pasti lebih enak. Ayo, 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 saya mau nyicipin. Siapa yang mau ikutan? Tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin dulu lapisan pertama, yaitu puding ubi ungunya. Ini 200 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan juga sudah dihaluskan. Tambahkan 550 ml air mineral. Aduk sebentar, kemudian nanti kita akan saring untuk menghindari adanya gerindil-gerindil pada adonan puding. Ini hasil dari ubi yang tadi sudah kita saring. Sekarang tambahkan santan kental, kemudian gula pasir, dan satu bungkus bubuk agar-agar bening, 1/4 sendok teh garam, pasta vanila 1/5 sendok teh, dan 2 butir telur. Kita kocok lepas dulu, kemudian baru dicampur dengan adonan ubi ungu. Aduk rata sebelum kita masak, kita aduk rata terlebih dahulu. Ini sudah rata. Kita akan masak sampai mendidih atau meletup-letup. Gunakan api sedang cenderung kecil. Nggak usah buru-buru. Ini sudah matang. Matikan apinya. Dan tetap diaduk sampai uap panasnya berkurang. Loyangnya sudah disiapkan, tinggal tuang adonan puding ubi ungunya. Kemudian ratakan, biarkan dulu sampai suhu ruang, baru kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Kalau disimpan dengan suhu panas, bisa mempercepat terbentuknya kembang es pada kulkas. Sekarang kita akan buat lapisan kedua, yaitu puding butter. Saya sudah siapkan 3 kuning telur, kemudian tambahkan margarin atau butter 100 gram. Dan ini saya sudah masukkan susu kental manis. Kemudian kita aduk menggunakan hand whisk sampai margarin atau butter dan ketiga bahannya tercampur dengan rata. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Pada wadah yang lain saya masukkan 550 air mineral. Jangan kaget itu kenapa warnanya berbeda, karena saya menggunakan gelas bekas takaran susu kental manis. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 1 bungkus bubuk agar-agar bening. Boleh juga tambahkan garam dan vanila. Kemudian kita akan aduk rata. Setelah rata, masak puding menggunakan api sedang cenderung kecil sampai mendidih. Matikan apinya, kemudian masukkan sebagian adonan puding tadi ke dalam adonan telur. Aduk cepat menggunakan hand whisk. Kemudian kembali masukkan ke dalam wadah puding dan kita akan aduk kembali.
Setelah rata, masak kembali menggunakan api kecil sampai mendidih dan matikan api. Setelah uap panas berkurang, kita akan tuangkan puding butter di atas puding ubi ungu. Caranya, kita harus meletakkan sendok atau spatula untuk perantara puding butter supaya tidak langsung mengenai puding ubi ungu, menghindari terjadinya percampuran antara kedua puding itu. Lakukan hal yang sama secara perlahan-lahan sampai adonan puding masuk semua atau selesai dituang ke dalam loyang. Dan biarkan di luar sampai suhu ruang, baru kembali dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Sambil menunggu pudingnya beku dan dingin, saya akan siapkan fla kejunya. Sekarang saya akan bikin fla keju ubi ungu. Pertama, saya akan masukkan dulu susu cair 500 ml ke dalam wadah yang sudah saya siapkan. Kemudian, tambahkan gula pasir, dan keju cheddar yang sudah diparut. Boleh gunakan keju apa saja. Selanjutnya, saya akan masukkan 1/4 sendok teh garam, kemudian vanilla pasta, dan ini saya juga sudah siapkan 1 sendok makan maizena, 20 gram ubi ungu, campur ubi ungu dengan sedikit susu cair, kemudian saya akan saring. Setelah semua bahan tercampur rata, kita akan masak sampai mendidih atau meletup-letup menggunakan api sedang cenderung kecil. Tetap diaduk sampai benar-benar matang. Flanya sudah mau mendidih dan ini sudah terlihat mendidih. Matikan apinya, kemudian tetap diaduk. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan margarin dan aduk sampai semua margarin meleleh dan tercampur rata. Siapkan wadah untuk pendinginan. Setelah dituang, seperti biasa, saya akan tutup dengan plastik foam supaya tidak ada permukaan yang keras dan ini tinggal didinginkan. Alhamdulillah, puding ubi ungunya sudah jadi dan ini setelah saya simpan beberapa jam, tinggal dinikmati bersama keluarga atau bisa jadi ide bisnis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit dan undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channel Rani Fitrisia. Video kali ini saya bikin puding sagu mango. Mau tahu cara dan resepnya? Tonton sampai selesai ya. Kita bikin dulu lapisan pertama, yaitu puding sagu. Sagu mutiaranya akan saya masak dulu dengan teknik 10 menit dimasak, terhitung saat airnya sudah mendidih seperti ini. Kemudian matikan dan kita akan diamkan 30 menit dalam keadaan ditutup wajannya. Setelah selesai 30 menit, nanti kita akan masak kembali 15 menit
Terhitung saat airnya mendidih. Setelah 15 menit, matikan api dan kita tinggal saring sagu mutiaranya, kemudian bilas dengan air es atau air dingin dan tempatkan pada wadah yang lain. Kira-kira seperti ini hasilnya dan kita akan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita akan siapkan cairan pudingnya. 80 gram gula pasir, kemudian tambahkan 7 gram bubuk agar-agar bening. Lanjut, 500 ml susu cair. Yang mau tambahkan 20 ml susu kental manis juga boleh. Dan terakhir, 1 sendok teh pasta susu. Semua bahan ini kita akan aduk. Boleh menggunakan spatula atau hand whisk, tujuannya supaya semua bagian tercampur rata dan tidak ada gumpalan pada pudingnya nanti. Masak pudingnya dengan api cenderung kecil dan jangan lupa pudingnya diaduk terus sampai mendidih dan matang supaya tidak ada terbentuk gumpalan pada puding. Setelah matang, tetap diaduk pudingnya supaya uap panasnya berkurang dan usahakan sampai hilang uap panasnya. Siapkan loyang yang berukuran atau bervolume 2 liter, kemudian basahi dulu permukaannya. Kebetulan saya menggunakan loyang dari Signora. Teman-teman boleh gunakan loyang apa saja yang ada di rumah. Kemudian masukkan sagu mutiaranya dan tata di dasar loyang. Setelah larutan puding benar-benar dingin, tuang perlahan-lahan di atas permukaan sagu. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Lapisan puding yang kedua, kita butuh 300 gram daging mangga, potong dadu, kemudian pada wajan masukkan 7 gram bubuk agar-agar, 70 gram gula pasir, 20 ml susu kental manis, susu cair 500 ml, aduk semua bahan sampai tercampur rata, dan masak kembali dengan api sedang cenderung kecil. Lakukan hal yang sama sampai puding mendidih dan matang. Setelah pudingnya matang, aduk kembali sampai uap panasnya hilang dan puding sudah dingin. Mangganya sudah dipotong dadu. Sekarang kita akan cek terlebih dahulu permukaan puding. Jika sudah terbentuk lapisan tipis di atasnya, maka tata pelan-pelan mangga di atas permukaan puding lapisan pertama secara perlahan-lahan. Kemudian baru dituang larutan puding sedikit demi sedikit. Tata kembali buah mangga di atasnya dan dituang larutan puding sedikit demi sedikit. Lakukan hal yang sama sampai semua mangga habis dan terakhir ditutup dengan cairan atau larutan puding. Sekarang kita akan siapkan lapisan ketiga. Ada 300 gram daging mangga tambah dengan 50 ml air dan kita akan blender atau haluskan. Begini hasilnya. Sementara kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan 7 gram bubuk agar-agar, 40 gram gula pasir dan 400 ml air mineral. Boleh diganti dengan susu cair. Aduk semua bahan sampai rata dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan jus mangga yang tadi sudah disiapkan. Aduk rata, kemudian tuang di atas lapisan puding yang kedua.
Puding sagu mango recommended banget, wajib coba. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu di next video.